Inilah sekolah perguruan Satria 51 yang terletak di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Tak banyak orang tahu, di balik gedung sekolah nan megah ini ada secuil tanah yang dimanfaatkan untuk kebun hidroponik. Adalah Pak Mas Mulyadi, guru olahraga SMK, yang berinisiatif membuat kebun hidroponik ini. Hari ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi kebun dan ikut merasakan panen bayam merah. Ini hasil panen kita untuk hari ini. Ya, ini sebenarnya bukan inisiatif, ya sama-sama saya suruh memang ya hobinya adalah bercocok tanam. Kebetulan dari perusahaan itu yang kerjasama dengan perguruan tinggi, ya saya diberikan suatu percayaan untuk memberikan suatu tanaman apa untuk sayur-sayuran. Season yang pertama sudah saya panen adalah sawi, itu sudah selesai. Lalu sekarang season yang kedua adalah bayam merah. Selain Pak Mas Mulyadi, ada beberapa orang yang juga terlibat dan bertanggung jawab menjaga kebun hidroponik ini agar tetap eksis. Itu ada beberapa anak dari kelas 10, nah dibantu dengan saya juga dengan Pak Rasidi, dengan Pak Hemat juga dari SMA, jadi bertiga sebagai pembinanya. Lalu anak-anak miliki itu kira-kira 5 personel gitu. Jadi kita sudah berjalan ya hampir 1 tahun.